بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kelima daripada tanda-tanda besar hampirnya kiamat, naiknya matahari di sebelah barat. Permakna Allah Ta'ala, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ سورة الأنعام آيات 158. Artinya, pada hari datangnya beberapa ayat yang ditanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya yang ia belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah oleh kamu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Para ulama menegaskan bahawa yang dimaksudkan tanda-tanda itu ialah tanda-tanda hampirnya kiamat. Di antaranya naik matahari dari sebelah barat. Perkara ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antara tanda besar hampirnya kiamat ialah berlakunya perubahan pusingan bumi. Biasanya matahari naik arah timur, bertukar naik dari arah barat. Kerana perjalanan bumi sudah jadi tidak betul. Hari ini ahli-ahli sains sudah membuat kajian berlakunya perubahan paksi muka bumi. Kutub jadi berubah. Negeri-negeri sebelah utara bumi, Kanada, Soviet, Sweden yang belah utara, menjadi sejuk yang terlalu tinggi macam kutub, jadi berubah. Gunung-gunung kutub menjadi cair, air batu jadi cair, menyebabkan berlaku perubahan pasang laut. Air laut jadi tinggi pasangnya. Ramalan apa pula yang rendah, tanah rendah akan tenggelam. Ini ramalan ahli sains berdasarkan kepada kajian yang mereka buat dari semasa ke semasa. Di mana peredaran matahari jadi berubah. Bukan saja maksiat, dosa. Termasuklah berlomba-lomba mengejar kemajuan kebendaan, menaruh bukit, menimbuh paya kerana nak buat pembangunan-pembangunan yang melampau, kena tidak terzon dan teratur. Dalam masa yang sama, berlomba senjata, berperang, mencipta senjata-senjata yang canggih. Berlakunya ujian-ujian nuklear, letupan-letupan yang kuat, dibuat ujian di Lautan Hindi, Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, beberapa padang pasir untuk menguji letupan senjata-senjata baru, menyebabkan muka bumi menjadi retak. Maka berlaku gempa bumi tiap-tiap bulan. Gempa bumi, gempa bumi di sana, di sini, kan gempa bumi. Ini kita ikuti dalam berita, dalam surat khabar. Tetapi banyak manusia tidak mengambil iktibar. Al-Quran sudah memberi amaran 1,000 tahun lebih masa diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sudah memberi amaran akan berlakunya perubahan pusingan bumi sehingga sampai ke peringkat matahari naik dari arah barat, bukan dari arah timur, berpusing begitu. Di masa itu ditutup pintu taubat.
bertobat pun Tuhan tak terima dah. Buat amal pun tak ada apa dah. Manusia dalam takut bila melihat berlakunya begitu. Perkara ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tar'at ra'aha an-nas wa ra'aha an-nas amanu ajma'un. Wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat imanuha khaira." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya tidak berlaku kiamat sehinggalah matahari itu naik dari sebelah baratnya, dan apabila ia naik dalam keadaan begitu dan dilihat oleh manusia, lalu mereka semuanya beriman, percaya ke Tuhan. Di masa itu iman seseorang itu tidak memberi apa-apa manfaat terhadap dirinya jika ia belum beriman sebelumnya, atau ia tidak berusaha untuk melakukan kebaikan di dalam berimannya. Sekiranya dia tak beriman sebelum itu, iman dia tak diterima lagi. Dia tak taubat sebelum itu, taubat dia tak diterima lagi. Tak beramal sebelum itu, amal dia tak diterima lagi. Amal mereka yang sudah ada iman dahulu mendapat fadilat yang sangat besar kerana masa dunia yang sangat mencabar. Di masa itu ditutup pintu taubat. Bila matahari naik dari arah barat, pintu taubat ditutup. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah fataha baban qibala al-maghribi arduhu 70 aman lit-taubati. Lit-taubati la yughlaqu hatta tatla' asy-syamsu minhu." Akhrajahu At-Tirmidzi wa shahhahahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya sesungguhnya Allah telah membuka satu pintu di sebelah barat, luahnya 70 tahun, iaitu pintu untuk bertaubat. Ia tidak ditutup sehinggalah matahari naik daripadanya. Disebut pintu luah perjalanan 70 tahun menunjukkan luas pintu taubat. Ikut nak masuk ke mana-mana, Allah Ta'ala buka pintu taubat dengan seluas-luasnya, dengan syarat seseorang itu tidak syirik, tak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, sama ada berhala, patung, manusia, jin, syaitan, yang dianggap ada kuasa macam Tuhan, melakukan syirik. Mereka yang syirik tak diampun dosa oleh Allah Ta'ala kecuali dia balik pada tauhid. Yang lain pada itu Allah Ta'ala ampun dosa seseorang yang bertaubat, walau besar mana dosa sekalipun Allah Ta'ala ampun, dengan syarat dia tidak syirik, tak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau dia beristighfar, dia minta ampun dalam keadaan syirik, tak diterima. Tak, kerana dihalang oleh syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya pintu taubat dibuka kepada orang yang tak ada syirik, yang buat dosa besar, apa besar rasa pun, selagi dia percaya pada Tuhan saja Allah, tak ada Tuhan yang lain, dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, Tuhan terima taubat dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hijrata khislatani, ihdahuma tahjuru sayyiat wal ukhra tuhajiru ila Allah wa rasulih, wa la tanqata'u ma tuqbilati at-taubah, wa la tazalu at-taubatu tuqbalu hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha fa idza tal'at tubi 'ala kulli qalbin bima fihi wa kafa an-nasul 'amal. Rawahu Ahmad. Artinya sesungguhnya hijrah itu dua perkara, hijrah dengan makna berpindah,
berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dua perkara berpindah. Yang pertama ialah meninggalkan segala dosa. Mereka yang berhijrah daripada dosa pada taubat. Dia berbuat buat jahat pada buat baik, itu berhijrah. Berhijrah perangai, berhijrah iman, berhijrah akhlak. Berhijrah daripada sesat kepada petunjuk, daripada kufur kepada iman, berjahiliah kepada Islam, daripada jahat kepada baik, daripada dosa kepada bertaubat. Itu hijrah yang pertama. Dan yang lain ialah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Berhijrah meninggalkan tanah air bila dikuasai oleh kufur. Tanah air dikuasai oleh kufur, tak boleh nak semayang, tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak berjuang, tak boleh nak apa lagi, tak ada jalan. Maka berhijrah di tempat yang aman. Sama ada tempat yang aman itu negeri Islam, negeri Islam, negeri yang ada orang Islam. Kita berhijrah tempat ada orang Islam, boleh beramal di situ. Ataupun berhijrah di negeri kafir yang baik. Ada negeri kafir yang baik, yang tidak zalim, yang tidak jahat. Berhijrah di situ. Itu makna hijrah. Kerana membawa agama. Sayang pada agama. Ni dok sayang ke kubah lembu, sayang ke ayam itik nak tinggal. Agama apa? Punah pun. Ayam itik sayang. Lembu kubah dia sayang. Harta sayang. Ini orang yang tak sayang pada agama. Orang yang sayang pada agama sanggup meninggalkan rumah, meninggalkan segala-galanya kerana nak mempertahankan agama yang ada dalam diri dia, maka berlaku hijrah. Hari ini macam orang Palestin berjuang-berjuang, hijrah-hijrah, berjuang balik. Orang Rohaya, orang yang duduk di negeri komunis dulu berhijrah, balik pula. Begitulah. Itu makna hijrah, kerana mempertahankan iman. Dan ia tidak putus selagi diterima taubat, dan taubat itu sentiasa diterima sehinggalah matahari naik dari sebelah barat. Apabila ia naik dari sebelah barat, dimeteraikan, dimeteraikan hati menurut apa yang ada di dalamnya pada masa itu, dan memadalah manusia dengan amalan yang telah dilakukan sebelumnya. Bila matahari naik dari arah barat, maka ditutup, dimeteraikan, macam kita teri tank tong dengan timah, dengan apa saya tutup, tak boleh dibuka lagi. Bila matahari naik dari arah barat, maka ditutup iman, ditutup taubat, tak boleh lagi. Menunjukkan bahawa naik matahari dari arah barat adalah tanda yang sangat besar, yakni apabila seseorang yang kafir mengaku beriman, pada masa itu tidaklah diterima imannya. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, dia sertakan pula amal dengan amalannya yang soleh, maka ia mencapai suatu kebaikan yang besar. Jika sekiranya ia telah melakukan dosa lalu ia bertaubat, pada masa itu taubatnya tidaklah diterima lagi. Orang yang sudah mengerjakan iman, buat dosa, masa itu nak bertaubat juga, tak diterima taubat juga. Allah Ta'ala tutup taubat sepenuhnya, pintu taubat. Peristiwa naik matahari dari arah barat itu mengejutkan manusia. Setelah matahari berjalan seperti biasa, tiba-tiba berlaku perubahan yang besar, naik dari arah barat. Bangun pagi terkejut belaka, tercengang, matahari sudah berubah arah naiknya. Ini peristiwa yang sangat besar yang mesti berlaku. Bila Allah Ta'ala sebut, benda itu akan berlaku. Bila Nabi sebut, akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala mesti benar, wajib benar, Nabi juga wajib memberitahu perkara yang benar. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. Peristiwa bertambahnya tekanan. Peristiwa kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib
telah memberi kesempatan yang lebih besar kepada pemimpin musyrikin Mekah untuk bertindak sewenang-wenangnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pandangan lahir. Rasulullah sallallahu seolah-olah tiada lagi mempunyai perlindungan diri dan penawar hati. Maka berlakulah berbagai tindakan terhadap diri Rasulullah SAW itu. Di antaranya lah Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad menceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apabila matinya dua manusia yang menjadi pelindung yang zahir ditentukan oleh Allah. Satu di rumah isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin. Yang kedua keluarga Abu Talib, keluarga ketua keluarga, pemimpin orang tua yang sangat dihormati di Mekah. Penduduk Mekah malu pada Abu Talib, disegani. Bila Rasul Khadijah sudah mati, Abu Talib juga sudah mati, menyebabkan Nabi SAW terdedah kepada kezaliman dan tekanan pemimpin-pemimpin musyrikin. Diceritakan pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang bersemayang di si Kaabah, sedang Abu Jahal pula sedang berkampung dengan kawan-kawannya, berkampung yakni berkampung duduk dengan kawan-kawan dia di Darun Nadwah, tempat dia berhimpun di situ. Lalu ia berkata, siapa di kalangan kamu yang sanggup mengambil perut unta yang disembelih dan letakkan di atas belakang Muhammad apabila ia sujud? Abu Jahal kata, siapa dia sanggup berani buat? Bila tengok Nabi sedang sujud sembahyang dekat Kaabah, buat satu benda yang sangat menyakitkan hati yang jahat. Saya ambil perut unta yang berlumuran dengan daging, letuk atas belakang Nabi masa sujud. Lalu bangun salah seorang yang ada di kalangan mereka, iaitu Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt, seorang kalangan pemimpin musyrikin, mengambil benda najis itu dan diletakkan di atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ketawa besar, mereka suka ramai-ramai. Rasulullah SAW bagaimanapun terus sujud, tak berdiri. Ibnu Mas'ud yang melihat peristiwa itu tidak mampu untuk menolong. Ibnu Mas'ud seorang yang kecil, yang lemah, yang daif, tak mampu nak tolong Nabi, lemah. Datang Fatimah radhiyallahu anha membuang najis dari belakang Nabi. Fatimah buang najis dari belakang ayah dia. Setelah selesai semayang, setelah berdoa dia mengangkat suaranya. Sudah semayang Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan untuk membinasakan Quraisy. Tiga kali Nabi doa. Di sini menunjukkan boleh doa terhadap mereka yang zalim, tak jadi salah. Bila zalim sangat, melampau sangat doa, lebih baik doa secara umum, tak sebut nama. Ya Allah, hukumkan mereka yang zalim, serah kepadamu mereka yang zalim ini, ikut padamu lah nak buat apa-apa wahai Tuhan. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan untuk membinasakan Quraisy, kabilah dia sendiri, kaum dia sendiri yang sangat zalim. Tiba-tiba mereka yang sedang ketawa besar itu terdiam, terdiam kerana takutkan doa itu. Terdiam, tengah-tengah suka, diam, takut juga. Kerana dia tahu doa Nabi bukan sembarangan. Nabi seorang yang baik, seorang yang baik, yang benar, yang tidak berjahat pada orang. Orang baik ini doa dia diperkenankan oleh Allah. Mereka tahu. Kemudian Rasulullah SAW
meneruskan doanya. Lepas tu doa dengan sebut nama Allahumma alaika bi Abi Jahl ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'ah wa Shaybah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Dia sebut nama, ya Allah aku serah padamu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini masuk dalam doa Nabi. Allah Ta'ala tak terus panah litak masa itu, tak terus mati masa itu, tidak. Dia beri tempoh. Mereka ni keseluruhannya dibunuh dalam perang Badar. Dibunuh dalam perang Badar dalam keadaan hina. Selepas beberapa tahun dibunuh dalam perang Badar. Allah Ta'ala beri peluang untuk mereka bertaubat. Kalau degil juga, tiba masanya Allah Ta'ala hukum mereka. Beberapa tahun itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Dan sebab itu disebut dalam hadis, kena takut doa orang kena zalim. Jangan buat zalim pada orang. Nabi sebut kepada Mu'ad bin Jabal, bila Mu'ad pergi ke Yaman, wahai Mu'az, wahai Mu'ad, bila mu pergi ke Yaman, apabila mari apa-apa masalah, bagaimana mu nak selesaikan masalah itu? Mu'ad kata dengan kitab Allah, dengan Quran. Rasulullah tanya, kalau tak ada Quran, dalam Quran macam mana? Mu'ad dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kalau tak ada sunnah Rasulullah bagaimana? Mu'ad kata, dengan saya berijtihad, saya berfikir, mengkaji dan tidak menyeleweng. Tak menyeleweng sekali-kali daripada dasar-dasar yang ada dalam Quran dan hadis, kata Mu'ad. Lalu Nabi tepuk dada bahu Mu'ad. Alhamdulillah alladhi waffaqa rasul rasulillah bima yurdi Rasulullah. Sekali puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk perutusan Rasulullah, apa yang Rasulullah redha. Dan Nabi kata, wahai Mu'ad, bila mu pergi ke Yaman, mu akan berjumpa dengan golongan ahli kitab, golongan yang tahu kitab, yang reti kitab, yang faham kitab. Mula-mula ajak mereka kepada masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama, ajak mereka masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Setelah mereka mengucap dua kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah mewajibkan sembahyang lima waktu. Beritahu Allah mewajibkan sembahyang lima waktu, itu yang kedua. Beritahu Allah mewajibkan sembahyang lima waktu. Setelah mereka sembahyang, beritahu kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka yang kaya, yang berharta, diambil sebahagian sedikit untuk diberi pada mereka yang memerlukan pertolongan. Allah mewajibkan zakat daripada mereka yang kaya. Wa iyyaka wa qara'im amwalihim wa taqid a'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Bila mu ambil zakat itu, ambil harta dia, jangan zalim. Ikut dia nak beri apa mana-mana. Jangan nak ambil zakat orang, ambil ni, jangan. Biar dia serah sendiri. Jangan zalim. Takut doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada hijab, tak ada dinding di antara doa orang yang kena zalim dengan Allah Ta'ala. Kerana doa kena zalim, Allah Ta'ala terima serta-merta. Jangan buat main. Sebab itu, jangan buat zalim walaupun terhadap orang kafir. Tak boleh. Terhadap siapa, jangan buat mudah buat zalim pada orang. Kerana doa orang yang kena zalim ini, Tuhan terima dengan mudah. Ini. Dalam bab ini, orang kafir pun tahu juga. Bukan saja orang Islam. Jadi Nabi sebut nama-nama ini. Seterusnya, Ibnu Mas'ud bersumpah demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, kesemua yang disebut namanya terbunuh di dalam peperangan Badar. Semua mereka ini dibunuh dalam peperangan Badar. Dicampak mayat mereka dalam telaga buruk, dalam keadaan hina. Ibnu Ishaq menceritakan
Setelah meninggalnya Abu Talib, orang-orang Quraisy dapat melakukan ancaman dan penindasan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya mengenai apa yang tidak dapat dilakukan di masa adanya Abu Talib. Pernah berlaku pada Rasulullah sallam disimbah dengan tanah. Salah seorang dari kalangan puteri baginda membersihkan kepadanya dari tanah sambil menangis. Dia simbah pekor dengan tanah pada Nabi sallam. Lalu salah seorang anaknya, iaitu Fatimah Zahra ataupun anak yang lain, sapu tanah dari muka ayah dia, menangis. Salam dan bersabda, Rasulullah kata, la tabki ya bunayya fa inna Allah mani'un abak. Janganlah menangis wahai anak kesayanganku, sesungguhnya Allah pasti melindungi ayahmu. Jangan takut, Allah Ta'ala melindungi. Tak apa, jangan takut. Dia simbah tanah, kena tanah, tapi Allah Ta'ala akan melindungi. Mereka tak boleh nak buat apa-apa, sekadar simbah tanah je, lekat tanah muka je. Tak boleh nak, dia tak boleh nak buat apa. Macam Allah Ta'ala buat pada Nabi Musa AS dan Nabi Harun. Pergi berjumpa dengan Fir'aun yang sangat zalim. Berlawan dengan Fir'aun, bila masa Allah Ta'ala nak beri perlindungan, Fir'aun tak siapa. Tentera Fir'aun tak siapa. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tolong, kecuali bila Nabi-Nabi itu Allah Ta'ala nak panggil berjumpa dengan dia, maka dia matikan. Ada Nabi yang dibunuh, bunuh di semelih, bunuh di pancung, bunuh di bakar, bunuh di kurung dan telaga letak batu besar, macam-macam batu besar di atas, macam-macam cerita dalam Quran, dalam hadis, kisah-kisah Nabi-Nabi. Ada yang dibunuh bila Allah Ta'ala panggil mereka ke alam barzakh. Ada di antara mereka yang Allah Ta'ala nak teruskan perjuangan dia, tak siapa. Buat macam mana pun tak siapa. Tak boleh binasakan dia. Di mana Nabi kita SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Maka Allah Ta'ala tak izin. Berhubung peristiwa yang berlaku ke atas dirinya, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Quraisy tidaklah dapat melakukan sesuatu yang buruk terhadapku sehingga meninggalnya Abu Talib. Di mana orang Quraisy boleh buat apa sahaja bila Abu Talib mati, kata Nabi, kerana tak ada lagi orang yang dimalu. Dulu Abu Talib rasa malu, menyebabkan bila Abu Talib mati, Nabi menjadi sasaran kezaliman. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW menamakan tahun kematian Khadijah dan Abu Talib dengan nama tahun duka cita. Tahun duka cita, tahun sedih, tahun Abu Talib dan Khadijah mati. Tekanan yang memuncak itu bukan sahaja terhadap diri Rasulullah SAW semata-mata, tetapi juga terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga setengah dari mereka terpaksa berhijrah ke Habasyah. Di antara mereka yang tak tahan berhijrah ke negeri lain. Kawasan kita akan baca kisahnya kemudian. Wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka.
dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Kalangan ulama tafsir menceritakan ayat ini diturun bersempena dengan Salmanul Farisi radhiyallahu an yang mengadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang penganut-penganut agama lain. Salmanul Farisi yang asal di Parsi, iaitu dari Iran hari ini, asalnya menganut agama Majusi, kemudian berjumpa dengan ahli kitab, akhirnya masuk Kristian. Berjumpa dengan padri-padri, bergurau dengan padri-padri, di mana guru padri ini menceritakan kepada Salman, sudah tiba masanya zahir Nabi akhir zaman. Salman musafir dari seorang padri pada seorang padri, menyaksikan ada padri yang soleh, padri yang baik, yang beribadat menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Ada padri yang kerjanya kupu duit, orang ramai tak tebus dosa, cari harta je, yang menyeleweng. Akhirnya Salman Al-Farisi sampai di Madinah. Di Madinah pekerja orang Yahudi, pekerja orang Yahudi, kerja pungut buah tamar, kutik buah kema, naik ambil buah kema yang masak, dan mendengar orang Yahudi bercakap tentang ketibaan Nabi akhir zaman, ketibaan Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Orang Yahudi bercakap sama-sama mereka, Yahudi ini kalangan ulama juga, mengatakan memang ada tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tak mau masuk Islam kerana tak setuju Allah Taala latih nabi daripada bangsa Arab, bukan berbangsa Yahudi. Itu jahat Yahudi ini. Akhirnya Salman bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyaksikan tanda-tanda kenabian dan masuk Islam. Salman mencerita kepada Nabi, terdapat kalangan golongan ahli kitab ini yang percaya kepada Allah, yang beribadat pada Allah Ta'ala, mengerjakan amal yang baik. Bagaimana dengan mereka? Lalu Allah menjelaskan dalam ayat ini, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman, wal ladzina hadu, mereka yang ikut agama Yahudi, wan nasara, ikut agama Nasrani, was sabiin, mengikut agama sabiin. Agama Yahudi ialah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Perkataan Yahudi, ada ulama mengatakan asal dari perkataan al-Hud, inna hudna ilaik, kami balik, kami bertaubat kepadamu. Itu perkataan Yahudi. Ada ulama mengatakan pada perkataan tahawud, bila dia baca kitab Taurah, dia hangguk, dia iling kepala, macam orang kita ngatik lah. Itu perangai orang Yahudi sebagian daripadanya. Ha? Kalau Yahudi, dia baca Taurah dia, dia hangguk. Ha, ini. Itu perangai dia. Maka dia keluar dengan Yahud, perkataan itu. Ada ulama mengatakan sebabnya ialah sempena dengan anak Nabi Yaqub yang paling besar, Yahuda. Yahuda ada 12 orang anak yang besarnya Yahuda. Perkataan Yahudi pada Yahuda itu dari segi sejarahnya, nama mereka ialah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Adapun Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Perkataan Nasrani, Nasara, ada ulama mengatakan perkataan man ansari ilallah. Nabi Musa tanya, Nabi Isa tanya, man ansari ilallah,
Siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dan menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Hawariyun kata kami ansarullah. Perkataan Nasrani berangsarullah. Ada ulama kata begitu. Ada mengatakan perkataan Nasrana tempat mereka berhimpun dengan Nabi Isa. Nama Nasrana nama tempat. Dikenali dengan Nasara. Itu asal usul. Itu tak penting mana. Yang penting mereka mengikut Nabi Isa AS. Wasabi'in. Sabi'in ini khilaf banyak kalangan ulama. Ada ulama mengatakan mereka adalah penyembah-penyembah malaikat. Percaya pada Allah kemudian sembah malaikat, melantik malaikat sebagai Tuhan. Macam Hindu lah, melantik dewa-dewa jadi Tuhan. Dia dewa ni ada orang kata dia ubah kata malaikat. Lantik macam-macam pula Tuhan. Ada mengatakan mereka menyembah bintang cakrawala. Bintang cakrawala. Ada mengatakan mereka ni beriman pada Allah tapi tak ada kitab. Semayang lima waktu juga. Kitabnya tak ada. Mereka bukan Islam. Jadi Salmanul Farisi bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka-mereka ini? Nabi kata masuk neraka lah. Kalau tak masuk Islam, masuk neraka. Mesti masuk Islam. Maka Allah menyebut, innal ladina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman. Islam. Islam agama yang asal. Agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Agama yang asal. Ini Islam. Agama yang pertama, Adam ialah seorang Islam. Ibrahim seorang Islam. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Tak ada Nabi yang Hindu, tak ada Nabi yang Buddha, tak ada Nabi yang Kristian, tak ada Nabi yang Yahudi. Masuk Nabi Musa bukan Yahudi, Nabi Isa bukan Kristian. Mereka adalah Islam. Qul amanu billahi wa unzila ilana wa ma da Ibrahim wa Ismail wa qul asba wa ma utiya Musa wa Nabi hingga akhir ayat. Aku percaya pada Allah apa yang Ibrahim, Ismail, Yaqub, Ishaq percaya dan semua mereka Islam. Inna din 'indallahi al-Islam, din fi Allah Islam, Islam saja. Allah Taala terima. Al-Tima Islam saja. Maka semua penganut-penganut agama itu yang beriman dahulu, yang beriman selepasnya mesti beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah Taala lantik nabi-nabi dan rasul-rasul seorang demi seorang, seorang demi seorang. Turun kitab seorang satu kitab. Kitab yang kemudian menasahkan kitab yang dahulu kecuali perkara-perkara asah tidak dinasahkan. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman pada malaikat, benda yang gaib, ini semua nabi-nabi. Tak ada beza. Hukum syariat ada beza kerana zaman berbeza, masyarakat berubah. Hukum syariat ada berubah. Tetapi asas akidah tidak berubah. Mesti beriman kepada Allah, apa yang Allah Taala buat keputusan. Percaya pada Allah, Allah Taala buat keputusan lantik Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, percaya pada hari akhirat. Wa amila salihah, mengerjakan amal yang soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka dapat pahala yang besar dari Tuhan dan tidak takut bila mereka mati, bila mereka beristiqamah. Innallazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatlu alaihim malaikah alla yakhafu wa la yahzanu hingga akhir ayat. Mereka berkata kami beriman kepada Allah kemudian beristiqamah. Istiqamah ialah ihdinas siratal mustaqim, yang kita sebut ikut jalan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para tabi'in yang kuat berpegang dengan ajaran Nabi, ikut mereka.
beriman macam mereka beriman, mereka percaya dan mengerjakan amal yang saleh sebagaimana mereka ajar, mereka tunjuk. Jangan dengan cara yang lain, jangan ubah-ubah, menyeleweng, jangan lari, cari peraturan yang lain, cari ideologi, cari teori, cari macam-macam. Kalau lain pada Islam, sama ada agama-agama ataupun ideologi ataupun teori apa saja lain pada Islam, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sesiapa yang mencari, yang menuntut berpegang lain pada Islam, sama ada perkara ibadat, perkara rumah tangga, kehidupan berkeluarga, sama ada politik, sama ada ekonomi, perlembagaan, undang-undang, bila sudah ada peraturan Islam, pilih lain pada Islam, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Berakhirat termasuk kalangan orang-orang yang rugi, yang selamat ialah mereka yang beriman pada Allah, mengerjakan amal yang salah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan saja Allah tak terima, falahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Pahala digandakan sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Ini rahmat Allah. Kita buat satu ibadat, Tuhan beri pahala 10 kali ganda. Ada yang sampai 700 kali ganda. Ada yang tak terhingga berapa kali ganda. Contohnya puasa. Puasa digandakan fadilatnya tak terhingga di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang memuji Allah, alhamdulillah, puji Allah Ta'ala, tak terhingga pahalanya. Bukan 10 kali ganda, tak terhingga, memenuhi langit dan bumi. Padahal satu kalimah saja, bukan banyak sangat, Rabbana lakal hamd, itu saja sebut pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nak bayar syurga dengan dengan emas yang ada di bumi, bangunan syurga tu batu-batu dia emas, tengok. Nak bayar dengan piti, tak rauh, tak rauh nak bayar piti. Nak bayar dengan semayang, semayang lima waktu, berapa jam semayang, berapa jam semayang. Kita ke laut, kita bukit, panjang pada semayang lagi. Tapi Allah Ta'ala jadikan ibadat kita, amal soleh kita dengan pahala yang berlipat kali ganda. Ini kurnia Allah kepada mereka yang beriman, mengerjakan amal yang soleh. Orang yang tak beriman tak dapat kelebihan ini. Mereka yang beriman diberi kelebihan itu, dilipat gandakan pahalanya. Wala khaufun alaihim, mereka tak takut, tak takut menghadapi cabaran dunia, menghadapi hari akhirat. Wala hum yahzanun, dan mereka tak sedih kalau mereka beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dengan syarat mesti beriman, mengerjakan amal yang soleh, ikut iman yang betul, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut yang lain daripadanya. Wallahu